mari mati tukaran demi perjuangan jogo teritorial. Kadang kita jadi wong soleh iku cemen. Wong dinane ora karuan. Sampai awake dibentengi iki wis dibentengi jimat. Mati. Antara kula wis rasa wedi. Iya begini. Ini contoh-contoh kira, kalau tidak dalam konteks apa, contoh kira. Kenapa orang soleh itu kadang hajinya masih susah diterima? Karena kesalian ini tanpa apa? Itu Imam Ghazali pernah cerita di Ihya, di kitab Afatil Usilah, sama yang cari nanti, kitab Afatil apa? Usilah. Ini beliau cerita, ada satu perkampungan. Orang satu kampung itu soleh semua. Gimana kalau siang itu puasa, kalau malam itu tahajud. Tapi di saat itu masih ada Nabi, sehingga masih ada wahyu. Allah memberi wahyu kepada Nabi itu, katakan pada penduduk itu bahwa saya tidak ridho ke semua mereka. Nabi itu kan bingung, mau sholat kabeh enggak diridani. Terus Nabi itu takut pengiran, kenapa ya Rabbi? Jare pengiran, karena enggak pernah kepengen radi seno Islam di seluruh bumi saya. Artinya enggak dikira, jadi Imam Ghazali enggak. Dia ini pokoknya asik ibadah di kampungnya, asik nyaman di kampungnya sudah. Dia tidak pernah tersinggung saat misalnya moro di Solo, misalnya moro Kota Baru. Iya toh, bumi ini kini tetap ada pangeran. Lu kok pangeran tidak disembah? Lu kok ini kini tetap ada rezeki ini pangeran? Pangeran tidak disembah. Kurang wajar benar. Harusnya setiap umat Islam itu punya kira begitu. Misalnya kampung sini soleh. Kampung Wonokromo soleh. Tapi kamu kemana ada kampung preman? Nanti kamu tersinggung. Lu ini kini lah uang ini bumi ini pangeran. Ini kini lah uang yang makan rezeki ini. Kok pangeran tidak diurusi kupi? Kita harus punya kira begitu. Kemudian lewat giro itu mungkin kita punya keputusan, ya sudah. Mungkin prosesnya belum ada yang dakwah, ya sudah saya yang dakwah. Kalau saya tidak mungkin sudah, saya jadi donatur pada mereka yang dakwah. Itu namanya punya apa? Giro. Kalau orang Amerika saja punya giro untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia, maka kita tidak punya giro untuk mengislamisasi di seluruh dunia. Kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru, karena biar tambah laris, masa kita tidak ingin mengobarkan semangat Islam di seluruh? Nah ini sing mari soleh kriminal, itu ora tau tersinggung blas. Ketika maksiat ning dindi iso dikembangno wong dolem, kita wong soleh ora tau ngembangno kesah. Iku sumare kajine ra ditompo gini, salate ra ditompo. Mane kula mulang teng mriki nggih nyaman tak anggem mawon kula wis nadingi wong dolem duwe sel-sel kesalehan. Mane kula ben kowe utang dia sampe kula tadi mah ya maksude ben ra sampean asal usule. Kamane nak wong dolem iso duwe cabang kedoliman, mosok wong soleh ra duwe cabang kesalehan kok repot to geger nerang nang kok paling angel. Mane Mustofa tak omong kowe soleh lah ora ngrasa diwali nak ana tak kok tak omong. Nek dibaptis ngene ben umat. Umat soleh maksude. Tidak biar sampean tahu, selama ini kita cukup iktifak soleh, tapi soleh-soleh pasti. Dan itu kriminal dalam hukum Allah, karena jelas-jelas dalam syariat Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Gimana ada nasrul Islam. Dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan wong zolim. Misalnya wong zolim badan narkoba pusat, duwe cabang ning dindi. Niklab pusat di cabang ning dindi. Bar pusat di cabang ning dindi. Lho wong soleh kok. Wah, amar betutut. Terus ngono jaman tukaran ke bujo deh. Bentukaran diadu adol tawakal. Wes nang dunyo sementara, kire lah. Malah gomo digowo-gowo go alasan kire. Kita miskin mah enggak apa-apa, tapi kalau tidak bisa berjuang itu haram. Kula nu marat kuat. Tapi kalau karena melarat tidak bisa berjuang itu yang kita nangis. Jangan salah paham, saya miskin itu kuat. Kita enggak apa-apa miskin. Tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang, kita harus nangisi. Karena wis parah, wis lampu merah. Nah, miskin nganti rasa berjuang, wis lampu apa? Merah. Maksudnya kalau didono ciri ini kenapa wong-wong itu orang ditombok haji karena kadang kesalahan mereka tanpa sih kayak satu perkampungan yang soleh semua tapi Allah beri wahyu bahwa ibadah mereka tidak diterima karena kan lah ini semenjak ngaji ini kan kalau mulai anak musim haji karena ini bulan Muharram mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, no? Muharram ya itu sampai biar tahu peta masalah di kersana Allah. Sampai kudune tersinggung, kalau gardu bisa di mana-mana, kalau bar bisa di mana-mana, kon macet di kenapa kesalehan tidak bisa di? Kita harus ikut terlibat mengedarkan kesalehan. Kalau ekstasi bisa beredar sampai ke SD, bahkan ada sebagian informasi sampai ke kampung-kampung, sampai lewat sel-selnya. Kenapa kita tidak punya sel-sel kesalehan? Dan kita tidak pernah tersinggung, juga tidak pernah ngerasa ada apa-apa. Ya biasa-biasa, wae. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah dengan yang dingin-dingin saja? Nak pacarane aktif SMS bariku nawani jasa mbek pangeran malah biasa-biasa
Wah, senengnya ratenanan menjaluk. Oh, terkelek. Kenapa? Aku cuma dikasih rapi topo. Buatan itu nanti, buatan pion. Mana mulai saat ini tobat gitu. Oh, janji gue pulang. Mulai saat ini apa? Ada kesalahan-kesalahan kita dalam kesalahan. Wesoleh, wajah iso sah. Dan fatal mangsal. Dan itu Allah memperingatkan lewat sel-sel kezolim. Lewat perilaku-perilaku kezolim. Ada suatu iyam saskum korhun, fakol demas sal kaumah korhun. Kalau kezoliman saja punya sel yang kemana-mana, bisa mengedarkan ekstasi kemana-mana. Majalah pornografi lo ke Jakarta, iso beredar untuk biduan, untuk dinti. Masa kesalahan gak iso beredar kemana? Itu tamparan ketika kezoliman bisa ekspansi, bisa mengedarkan kemana-mana, masa kesalahan dingin-dingin saja. Melamin kemulan. Nah ini kesalahan sih gak dicintai Allah. Mulanya ciri utama Nabi mesti tahu perang dengan kezaliman. Mulai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim api-api Nabi. Bisa uribu-ribu yang ngalami perang. Nabi Muhammad tetap menang. Sayyidina Umar ekspansi sampai ke Eropa Timur, Asia Timur. Karena kalau bandingannya dengan ekspansi kezaliman, tentu itu menyinggung. Paham ya? Jadi gamane gak ono sejarah wong saleh itu dingin-dingin saja ora ono. Lha apa direwangi pedagang India temangsang ning Aceh, nara demi nyebarno napa? Mereka juga punya keluarga. Tapi nyatanya demi Islam mereka rela meninggalkan keluarga untuk Nasrul Islam. Ya kula nuruti seneng nuruti nafsu ya seneng nang omah. Lha apa moro yo. Kalau di sini amanten terus teng Bojonegoro. Saya itu kalau akhir bulan itu teng Bojonegoro. Tadi ya jam segini saya nanti ngajar. Padahal ya itu tadi. Kalau ingin cerita anak saya itu sakit 10 hari. Kemarin saya ajak ngasih ke Bojonegoro. Karena mau saya tinggal ke Jogja. Itu harus dilatih. Orang itu harus melatih diri berjuang. Berjuang diri utamanya memang berat karena meninggalkan keluar. Tapi ya sama bandar narkoba juga meninggalkan keluar. Toh mereka bisa ngedarkan kezaliman kemana? Kok kita kesalahan? Nah, ini salah yang kriminal. Salah yang menurut cerita Imam Ghazali ya dari riwayat Allah gak ridho sama mereka. Gak tahu di sentimen agama. Bandingan dengan nabi-nabi dulu itu begitu. Setiap melihat kezaliman dia janggal. Mereka janggal, nabi-nabi itu janggal. Lu mangan rezekinya Allah kok Allah rasih sembah. Sing dipanggoni bumi ini Allah kok Allah rasih sembah. Bangunnya menungso, tarah menungso. Kita gak biasa-biasa ya. Roh kedoliman di mana-mana biasa baik dari urusan dewi-dewi. Ya mesti suwe urusan dewi-dewi. Tapi kemudian masalahnya kan wong dolim yang gue anggap biasa-biasa wae duwe channel, duwe akses ning daerah kesalehan. Lah akhire sing saleh jajah ning daerah dolim, sing dolim jajah ning daerah saleh. Nah, iku sing malah kita asline. Akhire generasi saleh pas wetok sentek. Mergo anak mesti kejajah gedoli. Kezaliman. Anak mulai senang pornografi, pornaksi. Kue ratau jajah anaknya mereka. Jika anaknya mereka tetap zalim, ekspansi anak melok tu. Kue ratau ekspansi. Pun diri dani pengiran kocak apa. Pun niki tenan dong, niki buat guyon. Niki sing ati sing rontok serap. Tapi tenang ati sing.